Itu masih antik dapat semuanya. Masih ramai banget tuh. FC. Jam 12-an, Mak. Lambat-lambat jam 12 ya masih buka ya. Tuh, dan toko-toko masih buka jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saat ini saya berada di Madinah Al Munawwarah. Tepatnya adalah di apa nih? Di mana nih kita nih? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Madinah. Tapi ini lebih ke area apa? Food court lah ya orang bilang. Food court ya. Yang baru. Baru udah karena kemarin di situ di tengah, sekarang di pinggir ya. Sekarang di pinggir. Lebih aman ya. Rapi. Rapi. Bagus. Lebih banyak pilihan menunya. Dan barusan kita ngopi di siapa ini namanya? Kicang. Kicang. Nah, sahabat semuanya ini jam 11:30 ya, 11:30 malam bukan 12 siang, kan tahun sendiri itu gelap. Ya, masih banyak orang-orang yang hari ini menikmati suasana Madinah Al Munawwarah. Nah, ya, masih pada duduk-duduk santai ya, menikmati semuanya tuh. Masih ramai semuanya. Ya, karena memang di sini salah satu tempat yang biasa digunakan oleh jamaah dari mana saja untuk menikmati malamnya Madinah Al Munawwarah. Nih seperti ini ya sahabat semuanya, ada tempat duduk-duduknya dan seru banget ya. Terkadang kan kita kalau sudah masuk kamar malas tuh keluar-keluar. Nah, nanti kalau seandainya datang ke sini lagi bolehlah ya kita main-main di sini sambil melihat-lihat suasana yang ada di sini. Nah, yang di tengah di sini itu pindah di mana ya, kita lihat yuk. Kemarin kan ada di tengah-tengah di sini ya. Nah, waktu itu ada di tengah-tengah sini di video-video sebelumnya. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada. Terus dipindah di mana? Nah, kita lihat ya. 1, 2, 3. Jadi tempat ya, duduknya yang waktu itu di tengah di sini itu sekarang dipindah di pinggirnya sebelah sini semuanya. Ya. Nah, jadi dia semuanya di pinggir supaya tidak mengganggu orang-orang yang berjalan. Nah, kemudian warung-warungnya yang di sini pada di mana? Sekarang ada di sini. Tuh ya. Dan masing-masing sekarang ada tulisannya di situ, makanan Indonesia, makanan Turki, ya, es krim dan lain sebagainya. Ya. Nah, semuanya kebetulan tadi pasti kenal dong dengan beliau, ya kan, Ustadz Dongeng. Tapi untuk saat ini beliau banyak dongengnya di bis karena selalu mendampingi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada toko kurma, ini baru dibenerin, belum jadi. Nah, ini dia sudah jadi yang kemarin ya. Sudah bisa kita nikmatin sama semuanya nih. Ya. Tuh, makulat. Ya, makanan tuh di sini. Kemudian di sini juga sama-sama, ini juga makulat Indonesia. Makulat Indonesia. Ya, kita lihat ada apa sini? Wah. Ya, ternyata bakso sekarang buka di sini sahabat ya. Semuanya. Ada bakso. Susu buncup. Hotel Kasrul Ansar. Fan? Hotel Kasrul Ansar. Kasrul Ansar. Ya. Oh, benar. Sam this one. Cendol. Oh. Nasi goreng. Buka di sini. Ya, bala-bala. Kebetulan yang nah, jaga ya. Langsung loh ya. Kalau kemarin kan ya. Nah, jadi bisa dapat di sini. Gratis. Gratis? Ya, halal. Masya Allah. Pisang goreng? Ya. Masya Allah, pisang goreng, Kak Ading. Kita dapat gratis. Thank you. Alhamdulillah, insya Allah. Ada sofa upload di YouTube. Juragan Umroh. Thank you, brother. Itu sahabat semuanya ya. Sunda. Jadi, nanti kita dari sini. Pintu 22 atau 333, 334. Nah, kemudian kita tinggal datang ke sini. Atau sahabat semuanya, ini ada lokasinya, tinggal di scan aja ya. Ambil handphonenya, scan sini juga bisa. Ya. Sunda Restoran. Dan this ada nasi goreng 15 real, ada delivery. Ayam 20 real. Delivery hotel. Nah, bahkan sahabat semuanya. Delivery. Ini juga bisa delivery loh. Ini yang nomornya langsung free. Bisa dilihat di sini itu. Biaya untuk sampai ke hotelnya delivery. Kalau seandainya memang nanti rep ngambil paket hotelnya itu cuma sarapan pagi, siang, malam bisa delivery di sini. Harganya tuh nasi goreng 15 real, mie ayam 20 real dan bakso 20 real. Masya Allah. Ini langsung sama ownernya nih. Terima kasih. Maklum lo bahasa Indonesia. Oke, kita mau lihat yang kedua. Oke. Thank you. Oke, kita lihat lagi. Wah. Kita dapat ini ya. Kemudian kita lihat apa lagi, ini ada pizza, ada panini, ada spaghetti. Ini lebih ke Italia. Makulat Itali, tur. Ya, ini lebih makanan. Kalau seandainya mau pizza,
juga ada ya, pizza ya teman-teman semuanya ya. Jadi pizza Napoli, panini, spaghetti, spaghetti Italian food. Oke, okay, untuk anak-anak kita yang sama-sama children, ya, sama son, sama pizza Napoli with sambal. Oke, okay, ada sambal juga nih ya. Jadi nanti karena sekarang memang sudah jam hampir jam 12 jadi tutup. Ya, karena udah malam jadi tutup sampai jam 12. Oke, okay, sahabat semuanya, untuk makanan Indonesia ini buka habis sholat subuh, tapi ini setelah sholat asar ya bukanya. Oke, okay, kita datang lagi. Nah, sahabat semuanya, karena memang sudah mau jam 12, saya pun harus istirahat. Kadin juga karena besok mau ke Mekah juga harus istirahat. Untuk itu kita bertemu di kesempatan yang berbeda. Nah, suasana sekali lagi kita lihat, sini sudah kosong. Nah, ini sudah kosong semuanya, tapi semuanya dipindah di pinggir. Dan suasananya seperti suasana Jogja loh. Nah, kok bisa nih liatin pintunya? Iya, ya. Ini pintu jauh banget nih. Ya, ini pintu jauh banget ya. Atau jangan-jangan kita lihat dulu. Apa tuh? Home Madinah. Oh. Ya, aksesoris Madinah nih. Ini apa nih? Es krim. Ini ada es krim, masih buka es krim. Es krim masih buka. Ya. Oke, okay, ini sudah tutup dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya datang ke tempat yang mulia ini, Madinah Al Munawwarah. Oke, okay, Kadir. Thank you.